Lantaran TPPAS Sari Mukti gesente ideal pikir ngokola runtah, pemerintah Jawa Barat saat Kapolah Pola nyen sangkan TPPS Legok Nangka bisa sagancagna dipake. Antukna pemerintah provinsi nampa panujuan subsidi di Kementerian Keuangan sewaktu waktu katompernaken. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat boga target dina bulan Maret anu bakal datang. Prafakutualasi Legok Nangka Gesdim Mitian kina lelang jeung penguumunan bisa sa gancangna di lakonan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Bambang Riyanto Nebraken Runtahan nu dikirim KTPPA Sari Mukti Copelna ayat 2000 ton Saban poena. Padahal cek Dina eta TPPAST samasa kali tacan ideal Pigen ngokolaken runtahkitna TPP Legok nangka Kudu sa gancangna dipakai. Bambangngecesken legok nangka gesay ga piken dilelang, tapi ngandago kapanujan ke subsiditi Kementerian Keuangan. Sawatera waktu kato Pernaken eta Kapanujan teges di canngking, kugit tununa lelang bisa sagancang nadi lakonan, tapi ayah sawwatara catatan anu bakal dipadung dengken lewihtila. Dirina Nargetgen bulan Maret anu bakal di Paju, ayaah prakualifikasi leggo nangka, Buki tunal lelang jeungng pangwangunan bisa sagancang nadi Paju. keuangan dan alhamdulillah baru kemarin kita mendapatkan uh, persetujuan uh, subsidi itu yang namanya VGF ya namanya VGF sehingga kita nanti bisa segera melakukan uh, lelang ya melakukan prakualifikasi kualifikasi gitu ya ya ini karena ternyata di dalam persetujuan VGF dari Kementerian Keuangan itu masih ada beberapa catatan. Nah, jadi kita akan bahas dulu ya catatan-catatan tersebut dengan Kementerian Keuangan dan pihak-pihak terkait yang lain misalnya JK agar semua terpenuhi sesuai dengan ke keharapan dari Kementerian Keuangan. Tapi pada prinsipnya mereka sudah menyetujui sehingga ya eh, bulan depan saya pikir harus sudah mulai dilakukan. Di anti eta Bambang nargetkan Dina tahun 2020 tilu eta TPPAST ges bisa fungsi mareng jeng sari mukti ditutup. Budi Hartati Bandung TV.